Nah, akan untuk indukan lobet yang sedang membawa anakannya yang sudah berumur 32 hari, ini cukup saya kasih nilai putih saja. Nah, dan tidak saya campuri dengan genarisit. Cuman ini yang saya perbanyak adalah BR511 nya. Nah, seperti ini lur, untuk perawatan indukan kenari, perawatan indukan lobet yang sedang meloloh anakannya. Dan ini adalah BR nya ini masih, nanti depan saya coki lagi kalau sudah habis. Dan ini airnya masih bersih, dan saya akan cek untuk perkembangan anakan lobet yang berumur 32 hari seperti apa penampakannya. Segede-gede ya lur, ternyata yang putih akan yang nomor pertama. Pegang dulu. Anakan nomor 2 kuning ini. Sedulur tinggal menunggu beberapa hari lagi sampai dia akan keluar dari kelotok. Nah, ini sudah belajar keluar kelotok, cuma belum terpantau untuk makan. Nilai teknik yang masih kecil adalah anakan yang nomor 3 dan yang gede sendiri ini yang putih adalah anakan nomor yang pertama. Tapi lurus ini 32 hari seperti ini penampakannya ya lur. Kembalikan lagi ke klotok ya, nanti indukannya segera meloloh anakannya. Seperti ya lur, untuk video hari ini cek perkembangan anakan lobet yang berumur 32 hari. Semoga tayangan video ini bermanfaat, dan jika kalian suka silakan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih dan selamat pagi.